aku pun tak pernah try lagi Azure ni. Sebab dia keluar setahu aku ni limited eh. Dia keluar tak banyak. Sebab aku nak modi dekat LC. Pada aku yang penting benalan ni dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel IK Racing Team. Terima kasih pada yang dah subscribe. Pada video kali ni ada sebiji LC135 yang dah disantet FI. So motor ni macam yang korang tahu, motor dah hidup. Aku tahu korang memang ternanti-nantikan sangat motor kat belakang aku ni. So motor ni masih lagi macam yang korang nampak sekarang. Exhaust masih lagi tembak bulan. Jadi video kali ni aku nak cerita sikit, nak review sikit exhaust apa yang dia akan pakai nanti. Sebab aku tak sempat untuk buka lagi, kerja terlalu banyak guys. Okay, jadi inilah exhaust dia, Red Leo daripada ESR Moto. Okay, ni exhaust dia. Okay, macam yang korang nampak sekarang, exhaust dia titanium titanium memang mercik hawa lah. Ikutkan owner bagi kat aku, exhaust ni dah 2 minggu yang lepas daripada hari yang aku post video ni. Hari ni aku post. Okay, hari ni aku nak review. Baru ada kelapangan untuk aku review exhaust ni. Besar exhaust ni. Size dia 38 42 60 kalau tak silap aku. So kejap lagi kita cuba check lah. So exhaust ni titanium. Dia datang macam ni, titanium. Aku tengok memang mercik. Dia aku usah lagi betul-betul. Nampak mercik, cuma ada agak yang kurang menyenangkan lah. Contoh macam finishing dia ni agak kurang cantik nampak tak? Tapi besar-besar macam ni, luaran memang kita cakap memang auto mercik lah. Memang tak ada masalah apa. Ok, ni untuk dia punya manifold. Dia datangkan dengan bracket untuk ikat dia punya tabung. Sekejap Ok, ni perut dia. Besar ni. Sebab kita nak check dia punya flow. Aku pun tak pernah try lagi Azure ni. Sebab dia keluar setahu aku ni limited dia keluar tak banyak. Harga-harga yang mampu milik juga lah. Macam yang korang nampak, memang mercik betul dia punya welding Luaran memang pada aku cun lah. Finishing bagi aku belah dalam agak kurang kemas. Kalau boleh nampak dalam tu, dia agak macam bertangga-tangga sikit Ada welding-welding yang agak kurang rata. Sebab banyak juga exhaust-exhaust selain yang macam ni juga. Malah ada yang lagi teruk Okey, ini boleh dikatakan dah cukup bagus lah. Okey lah, cantik pada aku. Ada lagi guys. Okey, ni tabung dia. Dia datang tabung ni, dia dah pendek betul Dia dah potong, dah muncung belakang ni. Dah pendek. Okey. So ni yang dikatakan 60mm ni, muncung ni, muncung sini 60mm. So betul tak 60mm? Aku nak try ukur dulu tengok. Okay, so aku try ambil ukuran luar dulu. Kat sini jadi 61 61. So betul lah dalam dia ni memang 60 lah. 59.80 lebih kurang. So muncung belakang ni dia datangkan 60 60 ke 61 ni, 60 lah, dekat-dekat 61. So boleh dikatakan memang besar betul. So aku akan try exhaust ni dekat LC135FI ni, sebab kita nak tengok power yang dia keluarkan macam mana. Sebab sebelum ni aku pakai Zobulo ni yang tembak langit ni dah lama tau. Motor masih lagi aku parking stay macam ni, sebab belum ada masa untuk aku buka headblock dia untuk servis headblock. Bagi dia cun-cun, potting sikit dekat bahagian intake, lepas tu boleh run motor ni lama sikit and naik dyno. Cuma naik dyno ni aku tak sure lagi bila aku dapat settlekan untuk naik dyno. Sebab korang boleh tengok kat belakang ni, motor memang banyak gila. Aku tengah pisang sebab aku tengah sendiri. So satu persatu aku cuba untuk settlekan. Aku harap customer-customer aku terus bersabar, sebab aku jalan-jalan tapi agak slow sikit sebab aku seorang. Ok, jadi terima kasih pada korang yang stay support aku. Ok, aku lupa nak cakap, dia datang dengan spring dia sekali Spring dengan ada satu screw untuk ikat dia punya ni
bracket yang dia bagi ni, bracket ni dia bagi, dia lagi satu benda ke tak? Jadi aku ada perasan yang lagi satu ni, bracket untuk ikat dekat dia punya forest belakang tu, pedal up, pergi ke tabung, untuk ikat tabung lah, dia bagi bracket tu kan. Okay, so cukup dekat sini je. Ada lagi satu benda eh, dia nak aku pasangkan benda lah ni tau. Sinilah senang korang nampak. Oil cooler. Oil cooler ni dia datang MVR1 punya brand. Dia datang untuk Y15. Mana ada tulisan? Ha, dekat sini. Dia datang untuk Y15 eh. So macam mana aku nak adjustkan untuk pakai dekat LC? So ni dia punya. Okay, ini dia punya ni. Dia datang macam ni. Oil cooler dia. Untuk sistem penyejukan yang lebih baik untuk minyak hitam kita lah. Y15 eh, dia datang Y15. So apa perbezaan Y15 dengan LC? Ceritanya cap untuk oil filter ni datang dia memang untuk Y15. So aku nak ciduk tak boleh masuk ke LC. Jadi mungkin aku akan buat satu benda macam ni gak, custom untuk LC 135 punya. So aku dapat pakai balik hose. Dia datang hose-nya ni. So hose-nya datang dah siap dah, dah ada. Dia datang sekali macam ni, MBR1 nya brand. Lepas tu dengan complete bracket untuk ikat dia. Bracket dia ni memang PMP untuk Y15. Untuk Y15 memang PMP lah. Sebab aku nak modi dekat LC, pada aku yang penting benalan ni dulu. Aku kena adjust cap ni. Aku cuba macam mana cara untuk masukkan kat dia. Sebab owner just bawa je, dia ingatkan boleh. Aku cakap tak sama cap ni antara Y15 dengan LC 135. Tapi kita boleh modi lah. Kalau kata betul-betul nak, kita adjustkan masuk untuk sistem penyejukan minyak hitam yang lebih baik. Jadinya cukup sampai sini untuk video LC 135FI ni. Sebab next project aku akan buat video waktu aku buka headblock dia. Lepas tu aku nak pasang apa-apa aksesori yang dia dah ada. Sebab aku nak running motor ni lama sikit, baru naik dyno. So aku akan payung video dyno tu insyaAllah pada next video. Nantikan video aku yang seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Goodbye.